Balik lagi sama Vina di Direk Education and Training YouTube channel. Teman-teman frustasi nggak sih gara-gara pandemi itu ngegagalin rencana kalian untuk kuliah di luar negeri? Nah, tenang aja nih, karena kita punya program yang bakal bisa kamu tetap wujudin rencana kamu untuk kuliah di luar negeri. Namanya program Pathway. Telah hadir bersama kami Ibu Suzy Taviana, Head of Student Recruitment and Admission Unisaduguna. Bisa nggak Bu dijelasin apa sih itu Unisaduguna dan apa aja program-programnya? Unisaduguna sebagai International Pathway Provider Indonesia sejak tahun 1994 bekerjasama dengan institusi yang memiliki reputasi baik mempersiapkan murid-murid dari sisi kurikulumnya ya untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Ada dua program pathway yang kami laksanakan di Unisaduguna. Yang pertama adalah UniPrep, yang kedua adalah UIC College. Untuk UniPrep itu adalah foundation dari UNISW, ya, di mana program ini dijalankan 6,5 bulan sampai 10 bulan di UniPrep. Setelah selesai dari UniPrep, murid-murid bisa lanjut tahun pertama di top university di UNCAS yang ada di Australia. Yang kedua adalah UIC College, merupakan program diploma. Di sini kita menjalankan ada 3 program, ya. Yang pertama adalah Curriculum Vitae dari UK. Yang kedua adalah UTS College dari Australia. Dan yang ketiga adalah American Degree Transfer Program oleh Thailand University dari Malaysia. Nah, untuk program yang UIC College ini, ya, karena program diploma, jadi murid-murid yang belajar di UIC College bisa transfer di tahun kedua atau tahun ketiga di top university di penjuru dunia. Begitu. Berarti di sini selama proses belajar mengajar semuanya pakai bahasa Inggris ya belajarnya? Ya, benar. Jadi di lembaga Unisaduguna ini program pathway-nya tidak hanya belajar bahasa Inggris ya. Murid-murid juga digembleng dari sisi akademiknya, dari kurikulum universitasnya, persiapan untuk universitasnya, pembiasaan dengan kurikulum universitasnya. Sehingga saat proses penerimaan atau transfer program, murid-murid tidak perlu lagi beradaptasi dari sisi akademiknya. Wah, menarik banget nih, apalagi di tengah pandemi gini, teman-teman pasti banyak kan yang rencana kuliah ke luar negerinya jadi tertunda ataupun gagal. Nah, tapi teman-teman udah gak usah khawatir lagi nih, karena teman-teman masih bisa melaksanakan perkuliahan di UIC College atau UniPrep. Nah, sebenarnya program-programnya tuh dimulainya kapan sih, Bu? Dan jurusannya apa aja? Ya, untuk UniPrep itu sebagai foundation, kita ada intake-nya di bulan Mei dan di bulan Oktober, ya. Jurusannya juga ada jurusan commerce, jurusan science, art and social science, dan jurusan design. Nah, kalau untuk program UIC College, kita ada jurusannya itu intake-nya itu ada di Februari, di intake June, Juli, Agustus, dan Oktober. Nah, jurusan yang ada di UIC College itu ada bisnis, ada design, ada musik, ada fashion design, ada sound design, ada engineering, IT, computer science, dan liberal arts itu. Oh. Dan satu lagi mungkin kampusnya ya, saya akan menyampaikan bahwa program kita ini dijalankan di 4 kampus ya. Itu ada kampusnya Pondok Indah, kampus Kelapa Gading, yang ketiga ada kampus Pantai Indah Kapuh, yang keempat ada kampus di BSD. Banyak banget nih pilihannya, udah banyak pilihan programnya, banyak pilihan tempatnya, banyak juga dalam setahun bisa berkali-kali loh bukanya. Jadi kalau teman-teman masih butuh informasi lebih, teman-teman tinggal datang aja ke Birek Education, nanti UIC College sama UniPrep team bakal nemuin kamu dan bantuin kamu di proses enrollment. Ya nggak, Bu? Iya benar, jadi dari kamu semuanya yang sebagai murid dari Direct Education bisa atur jadwal sepulang les ya. Kita bisa dari tim UniPrep dan UIC College
siap untuk datang memberikan detail informasi mengenai pathway provider untuk sekolah ke luar negeri. Oke, Bu. Makasih ya untuk sharingnya, Bu. Terima kasih, sama-sama. Oke, segitu aja dulu ya, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa ya, like, share, komen, sama subscribe video kami. Dadah!